Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan plasma nutfa biodiversity nomor 2 terbesar di dunia. Tapi sayangnya yang kita ketahui sekarang bahwa 75% sudah terjadi erosi, kita kehilangan banyak sekali plasma nutfa itu. Karena apa? Karena memang belum ada lembaga yang secara serius berusaha untuk melestarikannya. Sebagai anak bangsa, kami di perusahaan ini tergerak East West Seed Indonesia sebagai perusahaan benih sayuran tergerak untuk melestarikan sumber daya, salah satu sumber daya genetik itu yaitu sayuran. Kami sangat bersyukur bisa berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang dengan ringan tangan membantu untuk bersama-sama mendirikan bank sumber daya genetik pertama yang dikelola dengan sangat profesional. Sehingga apa? Sehingga mulai dari tempat itu kita bersama-sama melestarikannya. Buat siapa? Buat kemajuan petani di Indonesia, juga konsumen sayuran di Indonesia. Jadi siapa saja yang membutuhkan, kelak membutuhkan sumber daya genetik itu bisa langsung saja ke Yogyakarta, dan sekali lagi kita bersama-sama berharap agar ini semua bisa meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Terima kasih. Keragaman sumber daya genetik tumbuhan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan kita. Dengan sumber daya genetik yang tersedia, kita bisa menjaga dan meningkatkan efisiensi produksi pangan kita. Para pemulia tanaman membutuhkan beragam sumber daya genetik tadi untuk mengembangkan varietas-varietas baru. Indonesia memiliki sumber daya genetik yang melimpah untuk satu jenis tanaman, tapi kurang di tanaman yang lain. Maka disinilah pentingnya bank sumber daya genetik, yaitu untuk memelihara kekayaan ragam sumber daya genetik kita agar tidak menjadi punah, sekaligus membantu mencarikan sumber daya genetik yang kita tidak punyai dari negara lain.
Together with all my colleagues at East West Seed, I wish to congratulate with the official launching of the partnership between East West Seed Indonesia and Gajah Mada University in Yogyakarta. This project is truly one of the best examples of effective public-private partnership that I've ever seen. Now we want to recognize all your hard work and effort and achievement with a Grow Hero Award. You are truly our Grow Heroes today. Congratulations. Genetik sayuran yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk berbagai macam riset-riset untuk bidang pengembangan genetik sayuran di Indonesia dan juga di dunia tentu saja, dan juga untuk menopang kedaulatan pangan dan kedaulatan teknologi di Indonesia. Nah, dari kegiatan 2 hari di Jogja ini, ini satu kegiatan yang luar biasa dan memberikan pembelajaran yang luar biasa. Saya mewakili Indonesia Berkebun dari komunitas bisa belajar banyak tentang benih, tentang bagaimana memuliakan satu benih. Pendapat saya tentang kegiatan ini sangat bagus dan saya sangat mendukung kegiatan ini ada keberlanjutannya. Karena pengelolaan bank genetik ini masih sangat minim di Indonesia. Kesan dan pendapat saya mengenai workshop ini adalah sangat menarik karena bagi saya informasi ini akan menjadi sangat berguna bagi banyak stakeholder, baik itu bagi para akademisi, baik bagi para peneliti, ataupun juga bagi para petani mungkin yang mungkin bisa mengakses dan menggunakan karena ini sifatnya sudah workshop ini nantinya akan menyediakan informasi mengenai gen-gen yang disediakan untuk publik. Hari ini Pusat Inovasi Teknologi Agroteknologi Universitas Gajah Mada mengucapkan banyak terima kasih kepada East West Seed Indonesia karena mulai dari ini atas prakarsa East West Seed Indonesia ia memiliki bank sumber daya genetik sayuran. Dengan adanya bank sumber daya genetik sayuran tersebut, ia berharap bahwa ke depan ia kemudian dapat berperan di dalam pengembangan sayuran tropika nasional.